Halo, salam properti. Saya Ali Trahanda, CEO Indonesia Property Watch. Kami dari Golden Property Award 2021. Sebuah ajang prestasi dan penghargaan di bidang properti satu-satunya berbasis riset dan survei. Jadi kami melakukan penilaian assessment berdasarkan IPW standar project rating 2.1 yang telah disempurnakan, dan itu penilaiannya pembobotan assessment secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi hasil pemenang Golden Property Award nantinya itu tidak hanya sebagai rujukan buat pengembang di masa mendatang untuk meningkatkan kualitas proyeknya, tapi juga kita akan edukasi ke masyarakat konsumen proyek-proyek mana saja yang memang betul-betul berkualitas. Ya, jadi konsumen tidak salah pilih, dan itu kita akan terus edukasi. Jadi kita mau menjadi benchmark bagi konsumen untuk bisa menilai properti secara utuh, ya. Karena kami tidak bisa kami menilai hanya apa gambar aja, hanya mesin desain. Kami butuh pembuktian. Makanya dalam kriteria kami mewajibkan proyek yang kami nilai yang masuk dalam screening Golden Property Award 2021 itu betul yang telah dibangun, yang telah ada progresnya. Kami bisa melihat komitmen dari pengembang termasuk dengan kualitasnya, kualitas development yang dikembangkan, ya. Jadi hanya yang layak, hanya yang pengembang yang betul-betul berkualitas yang akan memperoleh Golden Property Award 2021.